Doa malam 14 September. Ya Tuhan, lindungi dan berkatilah istirahat kami malam ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu dalam aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menuntun kami dalam berbagai kesibukan kami sehari-hari, agar kami tidak kelelahan dan kehilangan arah. Kami menyadari bahwa kesibukan dalam tugas pekerjaan sering membuat kami lupa istirahat. Kesibukan oleh pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk kerap membuat kami merasa tertekan dan enggan datang kepada-Mu. Tuhan Yesus, Engkau telah mengajak para murid untuk beristirahat dengan bersabda, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Tuhan Yesus Kristus, kami rindu beristirahat bersama-Mu. Kami mohon kepada-Mu, bantulah kami agar dapat beristirahat sejenak bersama-Mu untuk menemukan kedamaian dan kekuatan baru. Pulihkanlah dengan kekuatan Roh-Mu agar tubuh kami memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh yang prima. Semoga saat istirahat bersama-Mu ini dapat meningkatkan semangat baru, daya tahan, serta kekuatan imun tubuh kami. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga
dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat. Salam dan doa. Justinus Djuadi, FIC.